Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga berkah mobil yang mau serah terima CRV Turbo Sensing. Ini kebetulan teman saya yang mau serah terima. Jadi karena jarang-jarang mobil ini ada dan kebetulan mobil sudah dapat unitnya, tapi yang non PPNBM. Jadi bisa lihat sendiri, ini mobil mau serah terima. Jadi sebelum serah terima dilakukan pembayaran dan pembersihan mobil. Kita bisa lihat sendiri, mobil ini sudah kinclong dan sudah dicuci, tapi belum dilap sedikit. Ini kebetulan di belakangnya itu ada mobil City Hatchback, mobil terbaru. Nanti mobil ini akan saya review eksterior dan interiornya. Nanti kalau dari dalam, nanti saya akan review semua, baik eksterior dan interiornya. Ini mobil yang mau serah terima, semoga berkah yang mau serah terima mobil ini. Ini kebetulan teman saya yang mau serah terimanya. Maksud saya salesnya teman saya. Saya rencana besok untuk Honda CR-V juga. Jadi hari ini tiap hari itu mobil ada keluar. Kemarin kebetulan saya ada keluar juga mobil Brio MT, cuman belum saya update. Jadi kita bisa lihat mobil sudah kinclong dan bersih, tinggal melakukan pembayaran ke kasir, selanjutnya bisa serah terima. Ini perlengkapan toolkitnya ini sudah disiapkan semua. Dan inilah tampilan dari samping. Mobil hitam memang kesannya lebih garang, tapi sekarang tergantung selera. Kadang-kadang orang suka putih, mobilnya enak dipandang, kalau hitam garang. Jadi kita bisa lihat mobil City Hatchback untuk display, nanti saya akan ambil gambarnya. Dan inilah tampilan dari belakangnya. Ini belakangnya itu beda dari kombinasi lemnya, lebih gelap, smoke hitam, dan bemper belakang dan knalpotnya dua itu lebih sporty dan ditambah kick sensor. Ini lagi pengetesan, nanti setelah dipoles atau dibersihin akan masuk di display depan. Jadi di display baru saya ambil gambar semuanya, jadi lebih aman. Sekian dan terima kasih Bapak Ibu, cuman mau menginfokan hari ini ada serah terima mobil CR-V, dan ini belakangnya City Hatchback. Ini bukan serah terima tapi untuk display. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.